Halo guys, what's up? Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya bermain solo challenge ya. Solo challenge di event Rainbow dan spesial orama juga ada ya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam videonya, saya nggak bosan untuk mengingatkan kalian agar selalu support channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan tentunya kalian bisa aktifkan tombol lonceng agar kalian mengetahui ke saya update video terbaru ya. Dan video kali ini di challenge kali ini apa namanya? Kita target skornya 2100. Untuk reward hari ini sangat menarik ya, karena kita ada legendary box, special edition box, dan juga ada super skin. Dan di 800 skornya kita dapat ya legendary booster. Yes, kamu. Di event kali ini sangat menarik ya, karena ini ada perpaduan antara Rainbow dan spesial orama. Saya baru pertama kali main ya di event ini, baik turnamen ataupun apa namanya saya challenge, karena yang saya tahu kayaknya sih nggak ada ya untuk apa namanya event ini, baru pertama kali sekarang. Apalagi hadiahnya mantap banget ya. Oke, tinggal dua lagi teman, kita bisa melalui challenge kedua di skor 800. Kita tinggal di skor akhir ya, di skor akhir di 2000. Semoga aja kita dapat duitnya semua ya. Oke, sepertinya kita harus pakai bintang karena birunya jauh-jauh ya, nggak ada dapat. Extra mood enggak ada. Booster ready. Gimana nih guys, kesempatan kita hanya tinggal sekali. Kita harus dapat teleport, kayaknya orange. Berapa kita dapat birunya? Hanya 3 ya. Kita harus aduin merah sama orange.
aja dapat semua dirinya. Oke, kita dapat usernya full lagi ya. Ini kesempatan terakhir kita, mudah-mudahan aja ada extra move, ada keajaiban. Oke, merah bisa extra move ya. Titik terakhir. Komplit ya challenge-nya. Oke, komplit terakhir ya, dan challenge komplit ya. Kita dapat dua legenda, dua box ya, masing-masing special edition booster sama legendary box, dan juga seperti yang tadi saya udah dapat legendary booster sama bintang ya. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian mengetahui ketika saya upload video terbaru. Terus saya tunda dulu buat kalian.